Masih tersisa dua tiket untuk melaju ke babak delapan besar Liga Champions. Real Madrid akan menghadapi Liverpool pada ajang Liga Champions di Stadion Bernabeu pada Kamis dini hari besok. Pertandingan diprediksi akan berjalan sengit dengan peluang besar dimenangkan oleh Real Madrid. Liverpool selaku tim tamu berada dalam situasi terpojok setelah kalah 2-5 melawan Real Madrid pada pertemuan pertama. Pasukan Jurgen Klopp setidaknya butuh margin 4 gol untuk menyingkirkan Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions. Bukan perkara mudah bagi Liverpool untuk bisa mengalahkan Madrid yang berstatus sebagai raja Liga Champions. Rekor pertemuan yang kurang memihak semakin menambah kesulitan Liverpool untuk membalikkan keadaan. Terlepas dari hal itu, Liverpool sepertinya tidak ingin menyerah begitu saja. Mereka akan berjuang melawan takdirnya sendiri di markas Real Madrid. Jika melihat mayoritas bursa prediksi, peluang Liverpool untuk mengalahkan sekaligus menyingkirkan Real Madrid benar-benar tipis. Hal itu terasa wajar mengingat situasi kedua tim yang memang berkebalikan performanya pada musim ini. Ditambah kenangan buruk masa lalu Liverpool setiap kali bertemu Real Madrid semakin mengguncang mentalitas pemain The Reds. Takdir pun seakan tak mau berpihak pada Liverpool setiap kali bertemu Real Madrid di panggung Liga Champions. Kondisi tersebut diperparah dengan inkonsistensi Liverpool dalam mengarungi berbagai kompetisi musim ini. Prediksi skor Real Madrid versus Liverpool, Schwartzmall memprediksi akan berakhir 3-1. Sementara WhoScore memprediksi pertandingan antara Liverpool dan Real Madrid akan dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 4-2. Sementara itu, Squawka memprediksi Real Madrid dan Liverpool akan berakhir dengan skor mencolok 3-1. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!